Om, hari ini aku mau ada pertandingan sama ibu-ibu yang lainnya juga, itu main bola. Nah, itu sebenarnya acaranya buat untuk memperingati HUT RI, jadi untuk hanya untuk meramaikan gitu di daerah kedusunan aku di sini. Nah, aku kebagian main bola sama main voli. Dan kebetulan hari ini aku kebagian main voli. Terus ini aku nggak pakai makeup apapun. Aku cuma pakai lipstick aja sama sedikit krim muka dan juga soft lens, karena kalau nggak pakai soft lens itu nggak kelihatan apa-apa. Jadi apa aja persiapannya, mari kita lihat videonya. Terus ini beberapa barang yang mau aku bawa ke lapangan nanti ya. Ibu-ibu biasalah lipstick ya. Terus aku bawa ini krim wajah. Terus juga aku bawa soft lens cadangan, karena aku tuh nggak bisa hidup tanpa soft lens gitu ya. Terus ini aku juga bawa duster, karena nanti kita main bolanya pakai duster gitu. Jadi persiapannya udah selesai, barang-barang yang mau aku bawa udah aku bawa di tas semuanya. Terus sekarang tinggal aku pakai sepatu, tinggal cus ke lapangan. Siapa tahu udah ada teman-teman aku di sana, nanti kita kenalan satu persatu ya. Sekarang kita lagi perjalanan menuju lapang bola. Jalan kaki saja karena jaraknya dekat di depan. Hai Otoy, kenalan mana? Mana jual atau atlet tek main ya? Lapangan belum ada orang, guys. Sini yang gede. Belum ada orang, masih kosong. Semuanya masih kosong. Yo, kita mau latihan-latihan kecil dulu. Di sini ada siapa? Ada Yomi. Kita nunggu satu lagi, Teh Yulia belum datang. Dan setelah latihan-latihan kecil di lapangan gitu, akhirnya tibalah waktu kita untuk main bola. Dan lawannya kita hari ini adalah ibu-ibu dari kampung sebelah, dari RT sebelah, RT Tanjung Sari. Dan dengan semangatnya waktu itu kita bermain bola. Seperti apa? Ini dia cuplikannya.